Karena yang namanya cinta adalah bukan penjara. Dadang lebih mengerti apa makna cinta yang sebenarnya. Cinta nu sebenarnya teh adalah rela berkorban. Rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Tah, Dadang, Neng. Dadang Suradang rela berkorban untuk Neng. Rumput bergoyang sebagai saksinya, Neng. Neng, aku membutuhkan kamu lebih dari siapapun, Senanu. Lebih dari siapapun, Senanu. Ini suara hatiku yang paling dalam. Aku gak mau pisah dari kamu, Senanu. Aku mencintai kamu, Senanu. Sebagai seorang laki-laki, aku bertanggung jawab atas kehidupan kamu. Kamu gak perlu jauh-jauh mencari kesuksesan. Karena kamu di sini bisa sukses, Senanu. Aku bisa membuat kamu sukses. Aku janji, Senanu. Tolong dengarkan aku, Senanu. Neng, cinta teh harus ikhlas tanpa syarat, Neng. Cinta teh lain penjara. Kalau ada orang yang melarang ini dan itu, eta teh bukan cinta namina. Eta teh namina teh pengekangan. Emang si Neng teh mau dikekang? Sok, pikirkan. Emang Neng teh mau jadi buruh yang terkekang, yang terpenjara dalam sangkar emas? Neng, ya. Kalau sama Dadang mah Neng teh bebas. Mau ngapain aja, mau kemana aja, mau jalan sama siapa aja, Neng bebas. Yang penting eta teh positif. Dadang akan dukung penuh 100%. Dadang akan selalu berdiri di belakang Neng. Akan menjadi gardu terdepan untuk membela kehormatan Neng. Lu ngomong apa barusan? Lu tuh nyindir-nyindir gue ya? Hah? Idi. Ngerasa? Ngerasa tuh? Lu ngomong apa barusan dikekang-dikekang? Emang siapa yang ngekang Senanu? Dadang mata nyindir, sama nyindir. Dadang mah ngomong fakta apa, Gibran? Lu sok banget ya? Ih, Dadang mah tidak sok. Lu merasa bisa ngerebut Senanu dari gue? Hah? Dadang tidak merasa bisa ngalahin Pak Gibran. Kira ngomong barusan. Dadang bukan ngerasa, tapi Dadang teh percaya diri bahwa Neng Senanung teh juga mencintai Dadang. Wah, lu ngajakin gua berantem? Ih, siapa yang ngajakin Pak Gibran berantem? Jangan lu ngomong tadi kayak gitu. Jangan lu berantem. Senanung, tunggu! Senanung! Lu apa-apaan sih? Lu mendingan pergi dari sini deh. Biar gue yang urus Senandu. Dia gak mau ketemu sama lu. Idi. Pak Gibran teh jangan so tau atuh. Nih, Neng Senandung sama Dadang teh sudah begini nih. Nih, dari dulu tiba heula dari kecil. Jadi Neng Senandung teh gak mungkin menghindar dari Dadang. Justru dia kayak gitu teh karena Pak Gibran. Dia teh takut sama Pak Gibran. Eh, lu jangan asal ngomong ya. Senandung sama gue tuh udah sehati. Mendingan lu pergi dari sini, gak usah ngarepin Senandung. Idi. Sehati. Sok, mana buktina kalau Pak Gibran sama Neng Senandung teh sehati? Yang namanya sehati teh nggak mungkin atuh Neng Senandung sampai kabur-kabur masuk ke dalam segala. Aduh, ini teh gimana atuh? Waktu mereka teh malah berantem. Aku jadi pusing ya. Ayo, Jo. Sekarang saatnya kamu berubah jadi Melody. Sebelum mereka tambah rusuh. Cepetan. Pokoknya, inyong pesen... Apa jenengnya? Ayam panggang. Ayam panggang. Rendang, sate padang. Kalau ada sate padang, terus soto padang ada. Ya. Hah? Ya, enak tuh. Enak, 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 enak banget. Order. Pokoknya whatever in front, you come here. Hello. Yes. Miss Ocha, enggak diet? Oh, no, no diet. No diet. Oke. Okay. Ya. Jadi gak usah ngomongin soal makan. Yeah. Ini pokoknya, because of like this. Okay. Ini Mr. Jack Hamlet, ini adalah, ini ya, atur what? Semuanya. Tolong diatur semuanya, lihat aja. Oh. Iya. Kok internasional? Yeah. Ini? Yeah. Oh. Wah, Inyong gak nyangka.
Inyong bisa dapat duit segini banyak? Ternyata gampang banget ya dapat duit kalau ngadepin orang yang kebelet ngetop. Sering-sering lah kalau begitu. We'll go internasional. Iya. Konser. Iya, itu sekali yang sangat saya ingin, sangat saya mau. Kedua anak saya, Puput dan Pipit, melejit, melesat, meroket, menggegar. Pokoknya kita akan luar biasa. Go. Ini lumayan nih. Lumayan enak. Beginilah sesungguhnya artis internasional tempat tinggalnya. Keren banget. Tapi Mama sangat yakin sekali investasi yang udah Mama putuskan untuk masa depan kalian dengan menggadaikan rumah megahnya si perempuan kampung itu yang ada di Sindang Ayu itu. Pasti gak bakal bisa nyampe kak dia, so? Alah gak penting, yang penting sampai tujuan. Penting gak lo? Lo ngapain sih kita? Sorok, tolong. Ini namanya juga usaha. Gue duluan, sorok. Ingat, kita punya saingan ya. Enak aja. Lo sok kepedean. Sorok. Harus pede, terus pede. Awas, gue jatuh dia. Sorok, pergi ya. Jadi cuman Senandung, yuk sudah berbincang kah dengan Gibran dan Dadang? Belum Puan, aku tuh masih bingung, aku masih belum ketemu sama mereka. Ya apalagi itu yang mau dibicarain, cinta itu kan harusnya dibuktikan, bukan dengan omongan. Tete suara Neng Senandung lagi ngobrol sama Non Melody. Saya teh ragu mesti gimana? Saya teh masih bingung, masih ragu dengan cintanya Dadang sama Gibran. Jadi, siapalah yang you pilih? Ya itu mah gak bisa diomongin sekarang atuh. Gibran sama Dadang juga kan belum ngebuktiin apa-apa. Tadi. Jadi lebih baik sekarang kalian pergi dari sini sebelum saya panggilkan polis. Jom. Atuh hari si Neng teh maunya dibuktiin apa lagi atuh? Dadang Tepan sudah bilang, dua kali malahan bilang I love you sama Neng. Kamu dengar baik-baik, Senandung. Aku akan buktikan kalau aku mencintai kamu, Senandung. Aku akan buktikan. Dadang oke, Neng. Dadang teh bakal buktiin bahwa cinta Dadang teh lebih besar dari siapapun juga.